ada nggak nih? Nggak ada. Ada yang ini loh. Ayo. Apa? Apa okay. Tadi? Nah, gue mau bahas tentang Triple F ini. Gue ada cara menarik. Tapi kali ini kita duit saat di Los Santos saja. Caranya seperti apa? Kok kita duit lo? Lu bisa ngasih diem? Saya sedang, ngomong. Sabar, saya sedang mencari posisi yang enak untuk mendengarkan. Buduh. Oke. Okay. Jadi gua ikut juga nanti, lu, Yin. Tuh dipotong sama dia, Min, dipotong sama dia, bukan saya. Apa sih? Min, sorry. Oke. Jadi tas nanti udah Triple F. Jadi gini. Minggu ini gua akan buat Triple F ini invasi Sandy Shore. Posisi Sandy Shore. Oke. Iya, iya. Kita buat nanti ujung-ujungnya akan ke Los Santos. Kan bisa prinsipal dulu. Nah, saat di Los Santos itu gue yakin Fibonacci ini kan jadi bapak-bapak yang akan merasa seneng kan karena sudah memiliki Los Santos. Betul kan? Ya. Kok dia tahu ya aku di Hood ya? Sejak kapan lu melihara free Los Santos? Bukan ini sih, ini sih. Siapa tuh ini? Tadi dia kenalan di West ini sih namanya. Ini si Lolos tuh, si Lolos. Namanya Andre bukan Lolos. Wih, Andre. Lu tuh Lolos bukan Lolok. Waduh. Terus? Lolos. Lanjut aja. Lolos. Agak lain. Maybe not today, maybe not tomorrow. Pasti Lolos. Oke. Terus nanti invasi itu, ya kan? Ya, terus invasi terus apa kocak? Invasi nanti dari pas udah masuk ke sini baru kita assassinate si Fibonacci. Betul. Dengan cara kita berdua akan susun rencana untuk mengakuisisi kembali semuanya. Yes. That's right. Karena kalau langsung dari Triple F langsung dari apa? Masuk ke dalam Triple F-nya, roksutnya kekuatannya sangat besar. Gak mungkin. Itu sangat tidak mungkin kita bisa lakuin itu. Jadi bagaimana kalau kita bagi tugas nih, Ming? Mau dengar gak tugasnya apa? Kita bagi tugas. Kan kita sama-sama mau mengusir FFF. Mm-hmm. Nah, nanti tugasmu adalah memikirkan plannya nanti mau gimana, kapan akan mulai geraknya, senjata apa yang bakal kita pakai. Nanti tugas saya adalah siap-siap kalau misalnya udah waktunya tiba. Boleh. Oke. Okay. Nah, jadi tugas saya tinggal kita menunggu kabar aja. Tapi bagi ya, makanya tugas. Gue bilang kita kan kerja nanti di Los Santos aja ya. Ya. Nanti kan gue minta nanti Sandy Shore ini akan kita akuisisi dulu. Triple F akan buat akuisisi. Oke. Okay? Tapi kita deal dulu, berarti saya tinggal terima tanggal aja kan? Deal. Betul, deal. Nah. Bro, bentar lu. Kan gue kok tiba-tiba langsung ngambil tangan gue? Lah, kan tadi kita bagi tugas. Tugas saya adalah cuman gak, menerima jangan langsung kabar, terus langsung. Itu seakan-akan berarti kita saling berdua langsung sampai sekarang karu dong. Sabar. Nih. Gimana? Gak mau pusing. Nah. Oke. Okay. Deal? Deal. Deal? Lolos? Lolos? Semua lolos? Lolos kali. Lolos, oke. Okay. Lolos. Yuk, fix. Let's go. Okay. Let's nah, gitu go. Dong. Maybe not today. Tolong pikirkan caranya Koyong. Karena saya nggak mau berpikir Hello, lagi. Hello. What's up, bro? Ini dulu ngerokok dulu, bro. Mana Yin? Duitin banget tuh orang ini ngasih gue rokok terus. Duit. Apa kamu mau ini? Punya banyak duit, aduh, tapi nanti duit diambil dong. Ini langsung nih. Gak ada sumpah tekor. Minta ini dong. Ayo makan minum. Hati-hati ya, di depan ada polisi tidur, cuman bilang aja. Polisi tidur yang enggak bisa informasi penting. C4 gue yakin C4. Orang enggak. C4. Dia bisa ngomong sekarang? Dulu mah benar-benar bisa ngomong serius dulu. Bisa. Apa-apa ya? Apa ya? Fling. Bas. Bisa ngomong. Selamat ini. Dadah. Mana Nana? Sun, suaraku bagus gak Sun? Bagus apanya? Udah kayak biasanya memang. Gak tahu, kan saya cuma bilang. Cip.